sini semua pada main lato-lato nih. Saya juga jadi ikut-ikutan nih. Kita lihat ya, bisa atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dikit lagi bisa. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini calon mertua aku. Berarti bapak kamu ini bukan dia. Bukan, yang ini bapakku. Oh, kalau ini mah saya percaya, sama-sama ganteng soalnya. Emang saya kenapa? Igen kok bisa bareng Mama Dede? Bukan Mama Dede. Bukan Mama Dede. Kenalin, saya Lesti Kejora. Kamu gak boleh begitu dong. Perasaan pelan dong. Iya. Gak boleh kasar-kasar begitu ah. Iya orang pelan dong perasaan. Yaudah duduk. Duduk. Gue yang punya rumah dia. Kan saya asisten. Gen, baju lu gak ganti-ganti gue liatin. Ganti Pak, emang kenapa? Kemarin warnanya hijau. Sekarang warnanya hijau lagi. Ya kan ini beda Pak, ini mah hijaunya lebih penting Pak. Emang ada hijau gak penting? Ini hijau penting, liatnya tuh distabiloin. Kayaknya Pak. Sasar, kesasar. Hai Alda. Sasar tadi. Nama saya Halda. Tuh. Nama saya. Maaf, tadi adeknya apa kakaknya? Hah? Adeknya apa kakaknya? Adeknya. Kok kakaknya cium tangan? Ya, enggak. Di keluarga kita tuh enggak ngelihat tua muda. Oh. Kan ladenin dah capek saya ngobrol di sini capek. Ladenin. Kenapa sih capek? Kenapa sih? Duduk. Padahal kita lagi enggak ngapa-ngapain, mereka capek. Iya. Apakah kita beban buat kalian? Enggak, bukan begitu. Namanya juga kan kita baru nyampe, belum kenalan juga ya kan. Kenji, kamu enggak mau duduk di sini aja? Boleh enggak, Bang? Di sini aja. Jangan Kenji. Jangan Kenji. Ken, jangan. Ayo, kali ini aja kamu ngebantah bapak kamu, ayo. Bisa. Kamu jangan ngebantah bapak kamu demi cewek kayak begitu. Aja. Tuh dengerin Om Rigen tuh. Iya. Bandel banget anak nih. Aduh, baru kali ini. Nanti kalau kamu ngebantah bapak kamu, warisan bakalan gimana? Saya motor Pak ya. Yang mangki. Iya. Gimana bapak setuju apa enggak sama saya gitu? Belum, karena kan kita baru kenal. Oh, kalau enggak pilih. Yang mana? Nanti aja. Tumben. Ini ada kakak sangar-sangar dua-duanya. Iya. Emang kita gak bisa ngeliat jauh ganteng dikit Pak? Iya bapak, begitu. Masalahnya kalau bapak gak merestui kita akan memaksakan kehendak kita ya kan? Iya, soalnya kalau bapak nyetujuin kita nih, saya pasrah banget jadi suami, istrinya dia. Kak. Dan saya berserah diri, apa? Katanya punya gelar sarjana pendidikan ya? Iya bener, buat anak-anak kita gelap. Kamu beneran? Kamu sarjana pendidikan? Bener, aku bakalan jadi guru. Ambil apa om. Kamu S1? S1 om. S2? S2 belum om, nanti. Ya, satu aja dulu, ntar kalau dua pilek. Ini lagi ya, S1 tuh maksudnya sarjana Pak. Bukan S1, S2, S jadi ada dua, bukan gitu Pak. Iya Pak. Kadang-kadang Bapak nih. Iya deh, aduh. Ada-ada aja Pak. Tapi guru apa sih? Manajemen pendidikan. Oh. Ya jadi saya bisa mengatur keuangan Bapak, keuangan anak Bapak, keluarga Bapak, saya atur semua keuangan Bapak. Tapi saya mau ngetes kamu dulu boleh? Boleh Pak. Kita masuk di tebak gambar, harus sabar. Tebak gambar harus sabar, tebas. Tebak gambar harus sabar, tebas. Oke. Ikut aja saya mah. Ini ada gambar, nanti kalian tebak ya. Ini gambar apa nih? Iya. Ini gambarnya ada di plasma di sini ya? Iya, ini kita lihat. Tebak. Binatang apa ini? Rusa. Rusa? Mana ada rusa kaki begitu? Binatang apa? Oh, itu kakinya ada berapa sih? 4 kayak itu kanguru coba, kan sih? Coba. Kanguru, karena ada kanguru, kakinya. Kanguru. Kanguru, tangannya panjang apa pendek? Kanguru. Pendek. Pendek kan? Pendek. Oh, anjing dah anjing. Saya boleh nebak gak? Boleh, silakan bapak apa? Tebak. Apa ini? Anjing. Kenapa kanguru? Iya. Bapak berarti nebaknya anjing ya? Oke, kita lihat. Jawabannya apakah kanguru,
atau anjing? Apa anjing? Wah. Apa sih? Burung ternyata. Apa sih, Man? Burung. Ini apa sih? Jadi ini sebenarnya kayak gini nih filosofinya. Burung elang, burung elang. Burung apa kakinya empatnya begitu? Jadi ini kan burung kan, Pak? Semuanya. Iya, burung, betul. Nah, kakinya kaki anjing kan? Iya. Nah, ini gua rasa nih burung suka nyebelin tetangga. Jadi ini sebenarnya perkawinan antara burung dan anjing. Oh. Jadi sebetulnya ya? Namanya inilah burjing. Burjing. Inilah binatang burjing, burung dan anjing. Burung dan anjing. Satu lagi kali ya? Ya boleh, satu coba lagi. Gue udah tahu nih permainan. Aku gak percaya, gue gak percaya. Paling ekornya angsa, iya. Ntar palanya inian, buaya. Gak mungkin lah, ini kan angsa, palanya buaya gak mungkin. Kak, gue kelinci dah. Mahal dah kelinci. Beruang polar. Burung bangau. Gak mungkin, Gen. Pasti ini jebakan. Bangau. Burung bangau lah saya tetap. Bangau saya anjing, jadi anjing. Kecap. Gue ganti dah, ganti. Apa? Gue kodok. Kodok. Kenzi tetap beruang polar. Gak mau ganti. Ini beruang polar nggak mau ganti, mendingan beruang ganti. Jadi apa Pak? Anjing. Anjing semua ntar. Ini anjing. Oke, semua. Kita lihat jawaban yang benar adalah. Kambing. Itu gua rasa apa? Apa anjing itu apa Pak? Bukan gua. Bukan gua ini jahil. Binatang apa? Resolusi Arafah apa di tahun 2023? Waktu 2022 kan Arafah pernah bikin saran percintaan sama Pak Andre kan? Iya betul. Nah Arafah pakai tuh saran percintaan Pak Andre. Berhasil? Enggak. Enggak ada gitu cowok yang kayak klop gitu loh. Man. Atau mungkin kamunya terlalu memilih kali? Enggak ya ada. Enggak. Tapi kalau misalnya ada mau menikah secepat ya? Enggak apa, cuman kayak waktu itu tuh pengen doang kayaknya 2023 cukup nih umurnya kan, umurnya 26 nih 2023. Cukuplah menikah gitu. Apalagi sih yang dicari? Ya deh. Terus habis itu enggak ada cowoknya ya udah. Wow. Kenzi mau enggak? Tapi masih pendidikan ya? Aku bayarin pendidikan kamu. Kamu malah iya. Jadi sebetulnya kalau Halda misalnya Arafah mendapatkan cowok gitu, ya. Kamu dukung atau menikah gitu? Kalau buat menikah sih kagak. Kenapa? Kok kagak? Ntar aku jadi sendiri. Aku suka ini. Kenapa? Aku lebih suka adiknya itu overprotective. Oh. Ternyata dia lebih suka sama gua kan? Bukan overprotective.